Dapat lagi dong, mantap jiwa. Sebentar, 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 sebentar. Up, kemana nih? What the hell? Jauh juga nih. Malam, Mas. Malam. Malam. Mohon tunggu. Keluar di pintu keluar Plaza Bank Indek ya. Saya pakai jaket warna hitam. Oke. Oke, Kak. Kemana ya ini? 22.000, guys. Kampung Melayu, Jatinegara, gasken. Punten, Mamang. Ganteng ya saya, ganteng, guys. Ganteng, jangan sempat subrek. Oke. Bye, have a great time. Halo, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue baru on beat lagi. Dari pagi sampai jam 1 siang gue off. Ngantuk, tidur. Terus baru on beat lagi nih abis maghrib. Dari pagi sampai siang alhamdulillah gue dapat 8 orderan sih. Lumayan lah, 150-an. Waktu pagi emang orderan agak beda ya hari ini. Hari Selasa ya, orderan agak beda, guys. Pagi-pagi gue biasanya dari jam 7 sampai jam 9 tuh udah dapat 5 atau lebih ya. Ini mah dapat 2 doang gue. Aneh ya. Nah, dari jam 9 sampai jam 12 itu agak cepat masuknya ekspres. Cepat. Ini waktu pagi gua makanya ya udahlah gua makan, habis makan langsung pulang tidur ya. Tapi pulang ke tempat teman gua di Kembangan. Gue tadi bangun sekitar jam 5-an. Gue bangun sekarang baru aktif lagi nih. Agak sepi sih. Hari ini agak sepi. Entah akun gue yang sepi. Yang anyep itu gara-gara kemarin ada yang cancel satu biji itu kayaknya. Aduh, gue gak tahu sih. Kayaknya oknum itu, ada oknum. Serius. Sering banget gue dapet turun kayak gitu. Sialan. Jadi dapat orderan baik, terus gue udah nyampe, gue udah chat ya kan, mohon tunggu kata gue, malah di cancel. Pas gue udah nyampe, malah di cancel. Padahal dia udah balas, udah respon, oke, kata dia. Pas nyampe, pas gue tunggu sekitar 1 menit gak keluar orangnya, malah di cancel dan reputasi penilaiannya turun dan dikasih anyep sekarang. Ngaruh sih, menurut gue bener-bener ngaruh itu. Aduh, kalau bisa Grab jangan kayak gitulah. Kalau di cancel penumpang itu jangan turun lah. Harusnya harus ada pemilihan yang tepat gitu kan, untuk menindak cancelan dari customer yang menurut customer emang drivernya gak bisa jemput atau drivernya lama. Ya harusnya barulah bisa diturunin, apa bisa turun reputasi driver ini. Kita udah nyampe loh, udah nyampe, udah itu pun orderannya nggak jauh-jauh banget. Pas masuk, pas gue di dekat restoran itu, restoran KFC Gajah Mada apa Hayam Muruk ya, gue lupa. Nah, gue pas depannya, pas orderan masuk, pas gue berhenti, wah KFC kata gue kan, gue bilang ya udah gitu. Kalau emang dia salah titik ya bilang lah, nggak usah nggak main cancel aja, saya enak jidat gitu. Gue juga nggak tahu itu oknum atau bukan, ya yang jelas ya sangat merugikan gue gitu. Biasanya karena kenapa merugikan ya, bikin anyap gitu, karena penilaian kita sebagai driver turun. Nah, gue mau ke kawan lama aja deh. Kawan lama di Lipo jam-jam segini kayaknya masih kurang. Lagi di Kembangan ya. Mau ke Lipo, tadinya mau ke Lipo, gue pikir kayaknya masih kurang deh. Nanti sekitar jam 7, jam 8 baru ada. Tapi gak menutup kemungkinan sepi sih, pasti ada. Gue mau ke kawan lama nih. Kawan lama biasanya pulang-pulang kantoran ya, pulang-pulang kerja. Itu rame juga, driver rame.
dan penumpang juga lumayan ya. Baru aja nyampe gue di kawan lama, udah di door lagi aja nih Grab Hemat. Set kemana nih? Pos satpam baik ke si Borong Borong, namanya si Borong. Ya mohon tunggu. Oke guys, baru aja nyampe gue guys. Tuh yang lagi nunggu orderan juga belum dapet. Semangat semangat. Udah sampai aja dah. Oke guys, nanti kita lanjut lagi. Ya sama-sama pak. Oke. Oke bro, gua baru aja nurunin di Sleepy Plaza, dari kawan lama ke Sleepy Plaza. Harganya 20.000, dia pakai promo 5.000. Gua dapat 17.600, lumayan guys, mantap. Sepertinya gua harus kemana nih? Taman Anggrek kali ya. Gua akan menuju ke Taman Anggrek. Ke Taman Anggrek. Jadi layanan yang gua aktifin sekarang cuman pantat aja ya, cuman pantat. Cuman bike. Susah banget ngomongnya. Total klasemen orderan baru 9 ya, dari pagi stop jam 12 gua tidur, makan, tidur, terus lanjut lagi tadi jam abis maghrib. Nah gua nggak nongkrong di daerah sini, emang sini juga suka dapat, tapi gua nongkrong di depan lebih cepat katanya. Gua juga belum pernah sih, gua cuman katanya aja gitu. Nah di sini nih. Nah, dikit lagi, maju lagi dikit. Nah, di sini nih katanya rame nih di sini. Inilah titik kumpulnya para mitra. Oke, nanti kita lanjut. Nah, baru aja gue berhenti udah di door tuh guys. Grab bike kemana nih? Saya di sini pak. Bentar, saya cek dulu nih. Jangan saya di sini. Stasiun Palmerah guys, mantap jiwa raya. Oke, let's go. Oke bro, alhamdulillah nih udah nyampe di Stasiun Palmerah. Noh, Palmerah guys. Gua turuninnya di sini. Gak apa-apa, di sono macet parah. Lihat Gatot Subroto tadi macet parah. Akhirnya gua tadi lewat Kemanggisan. Dia bayar 25.500 dan gua dapat 18.000 aja. Oke. Okay. Aduh. Semoga dapat lagi ya guys di sini. Oke bro, gua baru aja nongkrong sekitar 5 menitan udah dapet lagi nih di Stasiun Palmerah. Mantap. Pak, ketemunya depan Indomaret aja. Oke, Kak. Ya, sama-sama. Oke bro, udah selesai di Rumah Sakit Pelni ini, Tanah Abang, KS Tubun. Oh, dia nggak pakai promo. Lanjut, kemana nih? Stasiun Tanah Abang jam 8 agak kendor nih. Apa ke GI aja kali ya? Kalau stasiun Tanah Abang jam segini mau agak lama.
Harusnya tadi jam sekitar jam 7-an. Jam 7 abis maghrib tuh baru rame. Kayaknya gua harus ke GI nih. Apa di GI nih yang di arah Robi Rama? Di mana nih? Lobby Arjuna. Oh iya, oh Arjuna, iya lobby Arjuna gua lupa deh. Dapat gak sih kemana? Jalan Kampung Bali, oh deket banget. Mohon tunggu. Yo Sita. Mau pakai helm enggak? Oke. Ya, sama-sama. Ayam. Oke, bro, udah beres nih. Tadi deket banget dari GI ke Kampung Bali. Aduh. Kampung Bali tuh masih deket daerah Tanah Abang ya, deket tinggal lurus aja. Perasaan jarang banget pakai yang pakai promo, apa enggak kebagian? Pantesan hari ini tuh promonya apa? Orderannya agak sepi gitu. Perasaan ya, ini hari Selasa nih, bro. Hari Selasa tanggal 1 Agustus. Ngerasa gak sih kalian agak sepi gitu ya? Bukan sepi sih, jadi gak sepi banget tapi agak sepi gitu. Ternyata gak ada promonya, perasaan gue tadi order apa dapat penumpang banyak yang gak pakai promo gitu. Emang ada aja yang pakai promo tapi kebanyakan perasaan gue nih gak pakai pada promo guys. Pantesan agak sepi gitu hari ini. Apa perasaan gue aja kali ya, namanya juga perasaan. Perasaan yang pernah ada gitu. Oke, gue mau ke GI lagi, tapi lewatnya gue mau lewat HI ya. Lewat beneran HI. Oke, nanti kita lanjut. Gaskan. Di lampu merah Sarinah nih. Lampu merah Sarinah. Sarinah ngeunah. Akur ya berdua bang, akur bang. Ya abang akur di depanku, akur. Iyalah harus akur lah. Ayo bang, kanan. Begini triknya nih, biar kita bisa lewat ke kanan ya enggak. Ayo bang, kemana cagur? Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Dapat lagi dong, mantap jiwa. Sebentar. Kemana nih? What the hell? Jauh juga nih, malam mas. Malam, mohon tunggu. Di pintu keluar Plaza Bank Indek ya. Saya pakai jaket warna hitam. Oke, kak. Kemana ya ini? 22.000 guys. Kampung Melayu, Jatinegara, gasken. Kagia ya. Kelewat saya tadi. Ke Kampung Melayu ya, Kak? Oke. Di sini aja. Oke.
Ya, sama-sama, Kak. Oke, bro. Udah gua selesaikan nih. Ada promonya ini mana? 4 ribu. 4 ribu saja. Posisi lagi di Kampung Melayu nih. Mau kemana nih? Karena dikarenakan sekarang udah mau jam 9 malam. Saya memutuskan untuk arah tujuan, guys ya. Takut nanti mental kejauh lagi, guys. Arah tujuan. Aduh, alhamdulillah guys, sudah menunaikan orderan. Berapa nih? 13 orderan ya, guys. Alhamdulillah. Semoga saja dapat 2 lagi jadi 15 gitu. Sambil arah pulang. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Jajan tahu bulat dulu, guys. Bang, tahu bulat goceng. Dapet nih bro, dekat juga nih, mantap. Kebun Melati Tanah Abang, mantap. Oke, let's go, gaskan. Kali Mariana ya? Tuh kak, di depan tuh, di depan tuh. Tuh di depan sana. Oke. Oke. Di mana ya, Kak? Sini aja. Ya, sama-sama, Kak. Oke, bro, udah beres nih. Tuh, gak ada promonya ya guys tuh. Ini tadi ada promonya waktu orderan sebelumnya. Sekarang tuh gak ada promonya. Yang orderan sebelumnya tuh promo 4.000. Ini gak ada loh. Pantasan agak sepi ya. Udah jam 9:30 guys. Kuota arah tujuannya sisa 1. Gua mau ke GI ya. Ke GI lagi dah. Mumpung belum tutup GI-nya. Alhamdulillah bro, dapet nih arah pulang kayaknya. Oke, mantap. Tower Dahlia, Meditania. Ya, Tanjung Duren guys, mantap. Mohon tunggu ya, Kak. Ini dia pakai promo. Iya betul. Oke. Di Tower Dahlia ya, Kak? Iya. Oke. Okay. Ya. Ya, sama-sama. Oke,
Oke bro, alhamdulillah udah selesai. Ini orderan terakhir harusnya. 22.000. Dia pakai promo 3.000. Masih ada promo berarti. Nah, arah tujuan gue udah habis. Masih ada satu sih, masih ada satu lagi. Karena gue selalu pakai arah tujuan itu selalu di akhir ya. Di akhir gue mau pulang atau siang-siang nih, gue misalnya mental jauh nih, nah baru gue kasih arah tujuan. Nah, gitu. Jadi sisa satu di Jawara sama di Kesatria itu dikasih dua ya, dua kuota dengan 4 tujuan. Nah, gue aktifin lagi nih, siapa tahu masih ada yang nyantol mau arah ke Emporium aja. Emporium. Nah, udah. Oke, bro. Jadi gua memutuskan untuk pulang aja. Karena udah jam 10 lewat. Jadi gua enggak nongkrong lagi tuh di Medit. Oke, guys. Jadi dikarenakan gua mau pulang nih, udah jam 10 malam. Video hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga semuanya sehat-sehat selalu buat abang-abang ojol, semuanya buat rekan-rekan mitra Grab juga sehat selalu, dipermudahkan rezekinya, dilancarkan juga orderannya, disehat-sehat selalu lah intinya. Semoga di video kali ini bermanfaat dan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.